Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membayar tagihan IndiHome melalui aplikasi Mobile Banking Mandiri terbaru New Livin Mandiri yang warna kuning. Yang seperti ini ya, kuning seperti ini. Langkah awal, kalian harus mempersiapkan ID pelanggan Telkom untuk membayar tagihannya. Yang kedua, kalian harus sudah login aplikasi New Livin Mandiri. Di sini kita sudah dalam kondisi login aplikasi New Mandiri. Lalu untuk mulai membayar tagihan Telkom IndiHome, kalian klik pada menu bayar. Lalu kalian pilih pada menu Telco karena kita ingin membayar tagihan yang masih berhubungan dengan Telkom ya, Telco. Di sini ada beberapa pilihan pembayaran ke produk Telkom ataupun Telco. Kalian klik pada Telkom IndiHome yang seperti ini ya. Atau kalau kalian susah menemukan ketika di scroll-scroll ini nggak kelihatan, kalian ketik di cari penyedia jasa apa sini, IndiHome. Nah, kalian klik saja seperti ini. Selanjutnya, kalian masukkan ID dari Telkom kalian. ID pelanggan, klik centang seperti ini. Lalu klik lanjutkan. Nah, di sini akan muncul informasi nomor dari ID pelanggan kita, lalu nomornya tersebut atas nama siapa. Klik detail tagihan ini untuk lengkapnya ini. Biaya admin, tagihan, periode, nomor tagihan, semuanya lengkap ya di sini, di detail tagihan. Lalu kalau dirasa ini sudah benar semua dan menurut kalian memang benar-benar valid datanya, kalian klik lanjutkan. Lalu di sini ada konfir pembayaran. Di sini detail tagihan kurang lebih sama seperti tadi, klik tutup ya. Di sini ada nominal pembayaran Rp349.000 dengan biaya admin ataupun biaya transaksi sekitar 2.500. Kalau di total-total itu sekitar Rp351.000 atau Rp352.000 uang yang harus kalian bayar. Yang bisa kalian lihat di lanjut bayar ini ya. Klik lanjut bayar untuk proses akhirnya. Langkah terakhir, silakan kalian masukkan PIN. Nah, sekarang kita sudah berhasil membayar tagihan IndiHome. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.